that bitch. Riot kotak, saya isi bensin dulu ya. Itu Riot kotak di depan kan, Pak? Itu yang pakai jas, siapa itu yang pakai jas? Jam 3 itu Pak Silva, itu Pak, di depan ada Riot kotak, Pak. Iya Pak, saya udah pakai Riot kotak, Pak. Yang metode radio kecepatan di lo berapa ya? Assalamualaikum. Ada apa nih, Pak? Saya belum datang. Oh, kita ada ini, Pak, apa penggalangan untuk pembangunan masjid di Alpaletto. Oh, Alpaletto. Masjid Alpaletto. Iya. Ini kenapa enggak jual mobil Bapak aja, Pak? Oh, ini mobil kiai, Pak. Mobil kiai, astagfirullah. Mobil kiainya anak nyumbang. Kiainya anak sport ya. Lo kecepatan. Iya, anak kita tidak bisa, Pak. Anak nanti juga gara-gara kiainya ini ya, kiainya anak lemah kematian ya. Bapak tahu aja. Kentang berapa? Iya, astaga. 124. Saya lupa, Pak, kalau HP saya disita semua. Ya udah, saya pakai duit pribadi di kantong ya, Pak. Seikhlasnya aja, Pak. Ya, seikhlasnya. Semoga rezeki Bapak berkali-kali lipat dari ini ya. Nih, tuh kasih ke Bapak satu-satu dari Bapak ya. Iya, iya. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, semoga rezeki dilimpahkan, Pak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya, Pak. Saya jalan dulu. Iya. Oke. Okay. Hati-hati, Pak. Yo, sama-sama. Astaga. Ah. Marah-marah sana itu. Iya, iya. Balas ditunggu di parkiran Kanpol, Pak. Segera, Pak. Son. Hilangin semua niat buruk yang ada di hati. Apa? Hilangin semua niat buruk yang ada di hati, yang sampai bikin kami semua kecewa. Ya, aku percaya sama kamu. Percaya sama kamu sebagai seorang ayah. Makanya, aku harap apa yang mereka tuduhkan itu gak benar. Kalau aku diam, oke, okay, semuanya dengarkan aku di sini ya. Kalaupun misalnya terbukti, ya mohon maaf. Aku bisa sabar. Ini sabar, ini tolantas kumpul. Meskipun dimana aku sih, Moy? Berat. Barit. Tapi aku yakin kau enggak sejati di dalam. Wah, harusnya kita apa? Heli pantau gunung itu biasa. Oke, gini. Untuk strategi silakan Pak BM5. Jelaskan ke yang lain. Yang mana tuh, Pak? BM5. Tadi ini siapa nih? Pak Marah. Oh, Pak Marah. Coba strateginya gimana tuh? Memang udah fix dua orang gitu. 32 meter, Pak. Tes, halo. Tes. Masuk, Pak. Masuk, Pak. Lokasi di mana, Pak? Lokasi itu di 3001, mungkin di dalam ya, enggak mungkin di luar itu. Itu di dalam dia. 3001 kanibal ya. Eh. Mereka atau tahu sih mereka tuh benar-benar mau perang apa mereka mau cabut. Tapi enggak tahu ya. Kita boleh ya. Kita boleh ya open fire. Kenapa? Boleh. Boleh. Itu buronan besar. Ya kita tangannya ini buronan besar yang susah payah kita dapetin. Ya, Budi itu radio. Nah, tapi buat percepat waktu juga. Jadi sebenarnya kalau ada jalan hijau, kita langsung... Pilot dan co-pilot langsung ke atas aja. Siap. Jakir, Brian. Isi, Pak. Udah, Pak. Co-pilot, tolong ke Rupert ganti. Hah? Satu lagi. Hello. Ya, pengen terus ya nanti. Soalnya aku nggak akan bisa buka ini. Ini berapa orang sih? Ini berapa ya? Sebelumnya aku nanya dulu. Pingsanmu berapa kali? Kenapa? Jangan di situ. Kecil. Komamu berapa kali, Spar? Aduh. Belum pernah. Belum pernah kan? Mari berdoa dulu. Bismillah. Astaga.
Bird Eye menuju lokasi kan sih? Rasanya aku takut keram. Oh ya Allah, bensinnya, bensinnya. Di saya full kok. Beda mata. Untuk unit yang di bawah, yang di bagian negosiator, kalau mesin heli terdengar bilang ya. Ini jatuh mati kita. Kita akan ada harapan hidup. Agak tebal kali pak awannya nih. Mobilnya nggak kelihatan. Radio ini kami sudah dekat ke lokasi dengan sebuah suspek. Mobilnya nggak kelihatan. Oke pak, di kopi pak. Tadi ada loh. Sama sama. Terang kali. Radio parkir. Apa kita yang ketinggian? Tinggian nih, tinggian. Ini nggak pernah ada dari segini sih, ini udah nggak bisa naik lagi kita. Kadar oksigennya udah nggak nyampe ke atas lagi. Ini kan heli nih pun salah. Iya, nggak kelihatan kelihatan. Apa ada jalan apa gimana? Bener waktu radio, mungkin untuk unit lain bisa di posisi masing-masing. Nah, kita nggak bisa naik lagi nih. Bener menuju lokasi. Bensin, bensin mau habis lagi. Tidak ada misi. Ada 3.000 kan? Ada apa? Ya kalau gitu kita tembak. Oh iya, ada. Kelihatan nggak? Ada. Saya mau lihat 2 orang pak di atas gunungnya. Dekat. Tiang-tiang merah-merah. Tanda ini nggak ada, cuma ada orang. Oh, ada, iya, mobil, ada mobil, ada mobil motor ya. Iya. Parajur 1020. Tanda pak. Itu laser kepada laser. Ini di tempat di pusat tadi pak. Di Marabola, nomor ini urus sama motor set 500. Oh ya, iya. Ada 2 orang di atas. Aku dapat visual. Itu visual lari 1020 pak. Di atas batu 2 dekat tower. Paling atas pegunungan paling tinggi ya. Terdapat 3 suspek. Itu insurgen polisi. Oh, itu mobil polisi. Kalau saya di atas gunung, di bawah mana? Di bawah. Halo, Jenderal Rian itu BM1 dan Pak Budi. Hai, gimana pak? Itu di paling tempat, atas pak. Sniper ya. Hati-hati ya. Kopi pak. Soalnya pak, ini dia sudah bicara dari radio. Ini untuk pertukarannya, okay. Apakah 5 langsung 1 atau gimana? Bakalnya ini baru dikasih cuma 2, pak. Wow, negatif bilang gitu. Kita minta lepas 4 berarti. Negatif. Gimana? Kok 3, kok 2 sama 2 sama 1? Gimana sih? 5 sama 1 mau aku. Parazor, ayo naik Parazor. Sandra tuh kayak warga lebih penting itu. Gimana sih? Untuk percaya, yang satu butuh info nih, di depan saya ada berapa orang pak masih pak? Tadi pak, negatif pak, tidak terdapat suhu panas sekarang pak. Oh berarti udah bercabut yang ditawar tadi ya? Tapi motor CB nya siapa pak? Radio, iya pak, kita suhu panas ya. Telfor, benar udah aman ya pak? Berarti sisa satu sana Tadi yang depan Pak Bim masih ada pak, masih ada tower pak. Suhu panasnya 2. Masih kelihatan nggak? Oh beda mata berarti. Ada. Posisinya megang AWP ya pak, hati-hati pak. Oh mereka megang sniper? Oh shit. Iya. Mau open kah itu? Sniper pak. BM6 ke BM1, apa kamu butuh backup? Oh I have. Kalau terjadi open fire, kita berdiri di ini, berdiri di atas sniper, di atas sniper biar dia nggak bisa ngeker kita. Ini dekat tiang ini ada 2 orang. Polisi hitam berdiri jalan ya, Pak. Mereka jalan. Yang kalau harus hitam ya, heli. Urus hitamnya. Oh iya, kelihatan ke depan. Infoin urus hitamnya. Untuk suspek ada biasanya ada 2 mobil sama cop. Itu urus hitam tuh. Itu urus hitam nekat sedikit nih pointer situ ya. Yang di atas sudah kabur Pak, next CB Pak. BM6 tempat saya, fokus dipantau pak. Fokus kurus. Dipantau tuh, saya kan masih boleh. Sampai di atas gunung udah kabur ya. Boleh kita open fire gak pak? Urus hitam, ada urus hitam. Negatif. Udah.
Ini opsi temen. BM1 udah aman ya. Udah kulok. Oke. Udah lock kan? Udah. BM5 radio untuk Sandra nanti akan share lock, Pak. Info. Untuk bertai apakah masih dapat visual dengan suspek, Pak? Masih, Pak. Ikutin terus, Pak. Bilang Lamborghini urus. Biar saya, Pak. Kita bertai ikutin Lamborghini urus ya. Handphone di mati. Halo, di sini Jenderal Rian. Untuk Lambo urus di mana ya? 911 bertai, Pak. Mengarah Gunung Munceliak. Untuk yang di Sandra di mobil mana, Pak? Rubicon, Pak. Warna orange, Pak, orange. Di konjit orange. Bertai dia terus arah naik gunung, Pak. Terus ya. Radio, ini kan suspek mencari Sandra, Pak. Jadi tol kiri, siap-siap ya, ini Rubicon. Siapa, Pak? Kok masih di kamera kan? Masih. Kamera yang taruh. Penembakan di mana, Pak? Open, Pak. Negatif, Pak. Bukan, Pak. Di tempat lain itu, Pak. Di ladang itu, Pak. Rubicon kejar. Percaya di radio ini urusnya masih mencoba naik gunung ya, Pak? Super. Apakah dia mengarah ke tol kanan, Pak? Ganti. Unit standby di tol kanan, Pak, ya. Pulang tolong, saya tolong kanan ya. Pulang pulang. Jadi 4 orang dalam. Sepertinya di GPS itu mereka ke tol kanan, Pak. Kira satu sih, Pak. Iya, berhenti dia. Tunggu. Diam. Rubicon yang warna kuning kami lost visual, Pak. Untuk kurus, berhenti, Pak. Di atas dulu, Pak. Ya kan bener nyemakin kan? Enggak kena. Di 911. Di open ya, Pak. Di open, Pak, kayaknya, Pak. Oke, tentang. Kok open, Pak? Kalendernya belum dapat kok open? Iya, Pak. Ya, yang urus tadi open. Kayaknya lagi saya kejar, Pak. Open fire jadi sebelum. Masih ada masalah, Pak. Kurang naik. Mirip dapur itu radio. Apakah jadi open fire, Pak? Kan? Sepertinya ya, Pak, ya. Untuk yang urus tadi kembali naik ke atas gunung lagi ya, Pak. Mereka nyamakan bertai. Udah naik ke atas lagi tuh. Empat-empatan ya, udah naik lagi. Sandra mengarah ke kota Jati. Mereka naik ke ini ya, Pak. Naik ke Munceliak. Sepertinya mereka akan menembaki menembaki bertai, Pak. Ini urusnya mengarah ke bawah ya, Pak. Bisa jadi ke tol kanan. Server BM6 di tol kanan. Jenderal Rian sama tim berada di tol kanan ya. Kanan terus. BM5 tuh radio, apakah ada yang dapat visual Rubicon orange? Nge-centerin kalian ini. Pencet apa sih center tuh? Otot G sama H. Ya, orang tuh bertanya apakah dia udah di tol kanan, Pak? Ganti. Negatif, Pak. Ini dia di bawah jembatan kayu ini, Pak. Di dekat gunung. Transfer. Mereka melanjutkan perjalanan, Pak. Nah, ini lampunya di visual mana, kan? Enggak ada. Mereka menuju tol kanan. Apakah belum on fire, Pak? Ganti sekali lagi. Astaga. Negatif, mereka balik atas gunung. Oke. Varian, apakah belum on fire? Ini lagi, Pak. Ada motor DB ya, kemungkinan ini. Aku bingung. Masalahnya dia mereka di Sandra. Masuk ke ini, ya, Pak. Ke gunung, Pak. Ini saya nanya. Varian, itu untung banget untuk dia untuk kabur senangnya. Iya, aku punya kendaraan itu harusnya. Itu rumah. Iya, enggak boleh kayak gitu sih. Boleh open lah. Rumah temanku. Oke, aku lihat visual urus ya. Tunggu, tahan tembakan. BM5 radio, saya punya saran, Pak, untuk Sandra-nya juga di open ke arah Sandra-nya aja, Pak. Tapi jangan di bagian vital, Pak, dibikin pingsan aja, Pak. Nanti kita selamatkan. Karena kalau seperti ini nggak akan ada ujungnya, Pak. Iya, mereka bakal kabur-kaburan doang, Sandra-nya nggak dilepas-lepas. Itu nggak boleh, Pak.
kalau ada yang dapat visual Rubicon Orange langsung disikat aja, Pak. Sentor. BM6 Tobert, eh gimana, Pak? Apakah dia boleh jadi tokenan? Negatif, Pak. Dia mau balik lagi ke gunung. Untuk yang di tongkir. Yuk, damai, yuk. Ini dia mengarah ke tongkir, ganti. Ah, ada raptor. Ada raptor? Enggak, lampunya kelihatan. Oh, lampu. Dan nonton terus ya. Suspek mulai jatuh gunung kembali. Oke, telepon, copy, Pak. Untuk urus berhenti, Pak. Dia mencoba menembaki yang ini. Suspek menembaki berarti? Dia nggak tahu ya, Pak. Posisinya di mana, Pak? Itu, Pak. Di nonton terakhir, Pak. Copy, Pak. Ini cari GPS saya, Pak, varian, Pak. Kemudian yang dari itu radio, ada 3 mobil di sinyal saya. Aku butuh backup ya. Yang 20, varian. Atas gunung. Tolong backupnya di gunung, Pak. Kami yang gota Primo, bopong dari belakang, Pak, ya. Di copy. Urus saya mana, urus? Dapat pisau nggak? Nggak. Masih hilang? Tadi terlalu kan? Nemu nggak? Di mana ya, Berlay? Negatif, Pak. Cari dulu. Waduh. Ayo, semuanya rumit di sekitar gunung, Pak. Jangan sampai lepas, Pak. Abraham tahu bertanya apakah lo visual, Pak? Di sini, Pak, ada mobil mirip mobil punya Pak Oscar. Cepet di sini banget di mana, Pak? Di mana, hei? Di mana, udah? Lamborghini Urus dapat visual lagi, Pak? Udah kirim sinyal, Pak. Oke, di mana? Di nenek terakhir, Pak. Oke. Hampir ya, apakah suspek masih dalam visual, Pak? Kontak kamera ya, di gunung, Pak. Lock. Udah. AKBP Jakir dulu radio, ini yang naik kurus hitam turun ke bawah gunung, Pak, ya, ke arah tol kanan nanti. Cepet. Ayo backupnya, Pak, di gunung, Pak. Iya. Kami ini lagi ngejar kurus, Pak. Ya. Untuk kurus hitam ngejar kurus, Pak. Ya, Pak. Terus. Kita berangkat turun lagi, Pak, ya. Untuk urus hitam terbalik ya sepertinya, tapi mau ke, Pak. Urus hitam ke arah tol kanan. Pak, ya, mohon dicegat, Pak. Urus terdapat 4 suspek ya, Pak. Brief dagu di radio sekali lagi, apakah jika dijin over fire, Pak, ganti? Enter, Pak. Udah, Udah dijin, Pak. Open ya, Pak, udah, Pak. Mereka juga udah nembakin kita, Pak. Open, Pak. Open, udah open, Pak. Oke, Pak. Oke, bermain ya, Pak. Boleh disenggol nggak, Pak, mobil, Pak? PID dipersilakan, ya. PID, Pak, ya. Urus mengarah ke kota, ya, Pak. Urusnya mengarah ke kota. Mohon kerja terus, Pak. Mohon, Pak, jangan kelar visual, Pak. Oke, Jenderal Rian dengan tim lagi di bensin dulu, ya. Masih kelokan. Infoin lah, mereka belum menengah. Number I, tolong jangan hilang. Urus mengarah ke car dealer, Pak. Mengarah ke garasi apa, urusnya, Pak? Kok garasi apa? Mereka mau tetap di gorong-gorong, Pak, ya? Iya, urus. Mau urusnya turun, ya, Pak. Mengarah ke gorong-gorong. Tukar mobil jadi mobil van warna kuning. Satu orang. Kita ikutin pen, kayaknya itu an. Ikutin pen. Ikutin. Kiri. Ayo, Pak, mohon dikejar, Pak, jangan belum visual, Pak. Dapat. Nembak, Pak. Visual mana? Lurus. Lurus, oke. Okay. Aku nggak lihat GPS, ya? Iya.
Terus. Masih lurus. Lurus. Oke. Okay. Ayo backup semua di gerasi A, ayo. Lurus, oke. Okay. Yang masih pengajaran silakan. Kita kelewatan. Kemana? Dia di belakang kita, Bruce, tapi arahnya lurus. Rubicon Orange langsung dikejar juga, Pak. Kanan. Arah perumahan, arah Res. Terus. Biar lu terakhir, ada satu. Sensor, Pak, ayo, Pak. Mana yang kapal? Lurus. Masih lurus. Sekarang? Pak. Masih lurus. Lurus, oke. Ke kiri dikit. Kiri. Don 3, Pak. Nah, lurus. Mantap, Erik. Lurus. Sor, Pak. Melambat ini. BKP, belum tuh radio, BKP. Kiri, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Tahan. Masih? Ini lurus. Apa yang berkesuat? Masih lurus terus ya? Ya? Dia berhenti di sini. Tunggu. Melambat. Oh, mobilnya dia benerin mobil. Oh shit, pintar mereka ya. Cuma sendiri ya ini. Cuma sendiri. Dekat-dekat tuh. Dari kiri. Naik lagi gitu kan? Ya, naik lagi. Sebelah sini ada, Pak. Lurus, Pak. Lurus. Ah, ya? muter balik. Muter balik, oke. Nah, ini lurus. Ini Brimob, ayo roaming lagi, Pak. Bentar, Pak. Tenggelam, Pak. Depan saya masih ada, Pak. Ayo, Pak. Masih lurus. Tahan, Pak. Jangan dulu, Pak. Tahan, Pak. Lurus. Gak apa-apa, Pak. Apa-apa, Pak. Masih. Okay. Depan kita kan jauh. Ini di bawah kita persis nih, dia nggak bergerak ya. Iya kan? Belakang, Pak. Muter balik. Ini, Pak, lurus deh, masih situ. Dia masih stay di situ. Masih stay ya. Oh, dia gerak kanan-kanan, Pak. Kanan, nah, lurus. Nah, dia berhenti di sini nih. Saya nggak nolongin itu, dia masih berhenti. Oh, kayaknya dia keluar mobil nih. Keluar mobil. Tapi masih di tempat yang sama ya. Dia keluar mobil di tempat yang sama ya. Di sebelah, Center. Di belakang ini, Pak, garasi. Ini Supra merah, masih ada, Pak. Lulus, Pak. Tembakannya, Pak. Dari tadi itu, Pak. Masih. Kayaknya habis sedikit. Anggota jangan kirim sinyal dulu. Kayaknya jalan kaki nih. Lah, apa yang sebutin aja kalau jalan kaki anjir. Hati-hati dari konstruksi ya. Tolong satu. Lagi dia tapi enggak tahu. Diam dong. Tolong satu bisa masuk terowongan, Pak, soalnya suspek jalan. Oh, dia ada mobil lagi, Pak. Deteksi, Pak. Mobil lagi ya. Ke kiri. Di konstruksi, Pak. Konstruksi. Masih di kiri. Kiri lagi. Ini yang putih tembak aja, yeah. Pak ya. Depan kah atau kiri? Oh, jangan, Pak. Masih lurus. Lurus aja. Ada tadi muter garis kot, Pak. Jangan langsung muter garis kot. Silakan aja. Ya, ini lurus dong. Mobil putih memang suspek, Pak. Ada warna putih tuh, Pak Hedan. Di mana, Pak? Aku enggak dapat visual. Kanan belok kanan. Oke, sekarang anggota yang di garis kot A langsung ngumpul lagi untuk masih lurus, pulang, masih Pak, lurus ya? Ini kiri dikit. Dan gor, Pak. Nah, ini jalannya lurus terus nih. Ini belok kanan. Kanan serong, nah tinggal lurus. Astaga, dia belum keluar. Kemana dia, kemana? Di kiri. Di kiri. Ini kiri. Kali coba cek daerah konstruksi ya, Pak. Ada dua orang di dekat konstruksi. Kiri di kanan A ya.
Kiri mana, kiri mana, kiri mana? Kiri kanan? Kanan, kanan, kanan. Kanan, oke. Kanan garasi ya. Sekarang? Oh, kayaknya udah ganti mobil sih. Gimana emang? Kanan kita apa harusnya, Pak? Itu close user saya, Pak. Oh, kau liatin heli, aku liat kamera. Itu yang pakai yang biru siapa tuh, Pak? Ada orang di dekonstruksi ini, apa ini? Di atas konstruksi ada satu orang, Pak. Di konstruksi di mana ya, Pak? Saya di konstruksi nih. Di atas, Pak. Kanan, mana, Pak? Kanan. Kemana-mana aja, Pak. Nggak apa, Pak. Di kanan kita tuh kayak ada orang. Ya, di jembatan itu. Di konstruksi, dia radio-radio, sih. Untuk Pak Mai, sabar, Pak. Sebar. Negatif depan, tidak ada depan, orang. Depan. Dia tadi saya lihat radio terus deh. Dia tol itu. Dua orang lagi di arah, Pak. Tuh. Di 1020, Pak. Di 1019. Iya nih, radio nih. Harap menjauh, Pak. Harap menjauh, Pak. Masih banyak keluarga di parkiran merah depan garasi. Okay. Yang angkat tangan. Itu Supra merah, itu pokoknya suspek, Pak. Negatif, teman. Supra merah sudah aman ya, Pak? Lampu putih okay. Sudah aman, Pak. Untuk Rubicon orange tadi udah tidak ada, Pak. Kopi, Pak. Tadi di lampu putih itu dia terakhir dia sadar, Pak. Udah saya amankan, Pak. Tidak ditempak di bagian kita, Pak. Bisa gitu ya? Itu entah ganti orang apa gimana? Kalau mungkin mereka teman-temannya banyak habis-habis. Itu torpedo-nya. Itu torpedo depan. Oh, ini. Iya. Don. Kopi, Pak. Truk mau ke dealer, Pak. Dia mogok nih, Pak. Di 911. Berapa orang itu? Truk itu udah datang. Beda. Down, nice suara. Oh, itu down. Oh, nice. Coba lihat dia titik kuning enggak? Kalau titik kuning berarti masih hidup. Enggak, udah ini. Okay. Udah enggak ada. Kurang udah naik ke dalam mobil lagi, Pak. Masih ada satu, Pak, di konstruksi. Kopi, Pak. Nenwanan, Pak. Di bawah. Berarti izin membantu, Pak. Di bawah dia, konstruksi, Pak. Ini polisi. Konstruksi 2, Pak. Satu down, satu masih ada. Dikit. Oh, bisa selamatkan, Pak. Cepat saya. Siapa, Pak? Saya ini. Kita bisa bantu teman-teman kita, mungkin. Ini saya. Oh, ini depan kita nih, orangnya nih. Kopi, Pak. Mas, dari jauh katanya kayak penjahat. Ini depan kita persis. Ini orang ini. Orangnya sebelah kiri, Pak. Gas lagi depan. Konstruksi dong semua. Oke, tempor, nice. Pak. Digotong bawah, Pak. Tempor, Pak. Mungkin heli bisa dari ini, Pak, buat evakuasi.